Living. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali telah berupaya menekan tingkat pecandu narkoba pada berbagai kalangan masyarakat, mulai masyarakat umum hingga TNI dan Polri. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Brigjen Pol Putu Gede Suwastawa. Berdasarkan data penyalahgunaan narkoba tahun 2015, tercatat 61.353 kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk menekan tingkat pencandu narkoba, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Bali telah berupaya menekan tingkat pencandu narkoba melalui tes urin ke berbagai kalangan masyarakat. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Bali Putu Gede Suwastawa menyatakan, pihaknya telah melakukan tes urin bagi kalangan TNI dan Polri. Pihaknya juga menggelar sosialisasi bahaya narkoba ke desa-desa. Melalui upaya-upaya ini, penyalahgunaan narkoba diharapkan bisa menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sudah beberapa instansi kita lakukan tes urin. Yang pertama adalah permintaan dari Danlanud sudah, permintaan dari pemerintah daerah provinsi sudah, di kabupaten juga sudah. Kemudian di DPR Provinsi Bali kita sudah bersurat sudah. Kita menunggu jawaban saja. Saya yakin bisa dilakukan itu tes urin karena demi kepentingan kita bersama. Ada juga beberapa kegiatan yang bersifat sweeping sudah kita lakukan. Nah sekarang ini, apabila dalam operasi sweeping itu tes urinnya positif, kemudian kita periksa dan ada barang bukti setelah ditindaklanjuti, sekarang itu mereka itu tidak serta-merta akan direhabilitasi. Mereka itu harus diproses hukum. Makanya jangan sampai kena sweeping, kemudian jangan sampai kena tertangkap tangan dalam sweeping itu ataupun tertangkap karena memang melakukan kejahatan narkoba. Putu Gede Suwastawa mengimbau anggota masyarakat yang menyalahgunakan narkoba melapor kepada pihak-pihak terkait untuk kemudian direhabilitasi. Untuk menekan tingkat penyalahgunaan narkoba, peran masyarakat sangat diperlukan untuk saling mengingatkan sesama mengenai bahaya narkoba dan membujuk pecandu agar bersedia direhabilitasi. Desa Karyani dan Winat,